kan biru. Biru ini biar ada di sini. Putihnya ada di sini. Oke. Caranya. Nah, birunya udah sama kan? Putihnya udah sama nih. Sekarang kita putar ke sini, berarti kita cari merah. Putih, merah. Oke. Cari dulu nih yang ada putih dan nah ini nih. Putih, merah. Berarti kita bawa ke sini. Ini kan adanya merahnya biar di sini nih. Ini merah ini biar ke sini. Ini merah ini biar ada di sini. Kita putar dulu di posisi atas. Nah, udah di atas nih dia, nanti turun. Nah, turun kan? Nah, ini hijaunya biar ada di sini. Nih, hijau ini biar ada di sini. Putihnya ini ada di bawah sini. Putar ke sini. Nah, ya kan? Putar lagi sampai posisi hijaunya ada di sebelahnya. Nah, hijau kan udah tuh, udah putihnya. Kode gini udah gampang, guys. Ini lihat sisinya. Hijau biru, orange, orange biru, biru putih, biru merah. Hijau merah udah benar, yang penting patokannya aja. Merah hijau, merah hijau. Hijau orange, ya kan? Orange biru. Ini udah semua benar nih. Sekarang kita rampungin kuningnya. Putihnya sekarang di atas. Nah, putihnya di atas, kuning yang kita harus sejajar. Karena kita mau bikin layer yang dua, yang keduanya biar sama. Patokannya gini ya, putihnya di sini. Nah. Sampai kuning ada di atas, di bawah. Nah, kuning udah di bawah kan? Putar lagi cari yang ada kuningnya di sisinya dari sini nih. Putar lagi ya. Tuh. Udah jadi guys, tuh gampang kan? Sombong amat. Selamat mencoba ya. Semoga tutorial dariku dengan cara gerakannya itu sesuai dengan kalian. Oke, makasih untuk menonton videoku. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukungan kalian sangat membantu. Bye bye.